Halo semua, welcome back again to my YouTube channel. Oke, pada video kali ini gue pengen bikin konten tentang Marauders. Jadi di film Marauders ini kita ada di tahap 1 ya, The Lost Creed, dan ini dengan waktu 4 jam 28 menit lagi. Sekarang pukul berapa nih? Sekarang jam 2 guys, jam setengah 3 lah. Jam setengah 3 pagi gue putus untuk begadang ya hari ini. Karena sebelumnya gue udah tidur jam berapa tadi gue tidur? Gue setengah 9 tidur sampai jam 10 lah. Sekitar sejam gue tidur. Untuk mengantisipasi agar tidak ngantuk aja sih. Dan sekarang gue nggak begitu ngantuk. Dan ini gue pengen buka ya guys. Gue udah ngumpulin karung Marauder itu sekitar 2005 guys. Emang target gue sih 2000, tapi kelebihan 5, tapi ya udah nggak apa-apa. Di sini gue pengen unboxing 2005 tas saset kulit usang atau karung Marauder sini. Nah, langsung aja kita buka. Nantinya akan dapat berapa biji gue nggak tahu. Kita langsung pakai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita pakai. Nah, di sini gua dapat Taman Gantung Babylonia 254, terus Colossus Rhodes 289, terus Kuil Artemis 303, Parimari Khufu 299, 285, 278 dan Patmosius Olympia 297. Paling gue dapat 254 kotak, guys. Tapi nanti gue mulai berdagangkan apakah gue bisa dapat lebih atau tidak, kita lihat aja nanti. Oke, di sini kita bisa langsung tukar ya. Kita tukar, kita dapat 254 kotak, guys. Mungkin ini di sesi ini gua cepetin aja guys videonya karena biar nggak terlalu lama. Oke, kita skip dulu sampai 254 kali klik ya. Oke guys, kita udah selesai dengan kita tukar-tukar ini. Terus kita dapat poin sekitar 1,7 juta ya dengan rank gua 159. Ya not bad lah ya untuk kita ngabisin action point yang segitu banyaknya. Gue lupa ngabisin action point berapa, tapi ini gue sisain ya sekitar seginilah. Dan gue dapat 254 di supply kerajaan. Di sini apakah worth it ya untuk menghabiskan action point di event Marauder? Menurut gue sangat worth it sekali guys. Ketika lu nggak punya speed up, nih kita lu miskin speed up, lu pasti butuh Marauders guys. Karena apa? Karena hadi speed up-nya bagus banget. Ya kalau lu beruntung lu dapat speed up 3 hari ya. Kalau lu nggak hoki ya, ya minimal 3 jam 8 jam ada lah gitu. Jadi buat nyari speed up tuh di event Marauders sih. Terus juga RSS-nya juga lumayan. Di sini gua SDA-nya udah gue pakai semua ya. Gue pengen tahu gue dapat berapa SDA dari event Marauders ini, guys. Oke, langsung aja kita coba trading dulu ya. Di sini kan gua ada Taman Gantung Babylonia. Mungkin ada yang kamu Taman Gantung ini kan Khufu ya. Ini Rhodes, di sini Olympia, Helicarnus. Karena Artemis, Rhodes. Sepertinya nggak ada Babylonia, guys. Oke, nanti aja ya. Oh, kita coba aja ya. Saya butuh ini, daganginnya pakai apa ya? Pakai ini deh. Ini kita confirm. Sip. Sekarang kita coba buka, guys. Kita coba buka 4 biji dulu, guys. Nah, ini ada 254, kita buka 4. Kita dapat berapa nih, guys? Nah, di sini gua dapat speed up 3 jam. Terus juga kulit elit ini terus ada 1000 kredit. Nah, ini ada dapat RSS sama ya RSS. Kayaknya ini ampas ya. Hanya dapat speed up 3 jam satu biji. Kita coba lagi buka 2 biji ya. 2. Set. Nah, ini dia dapat 6 biji. Dapat gems, dapat RSS juga tentunya, dapat golden key. Oke, kita coba lagi buka 2. Set. Nah, ini dapatnya 5 doang, guys. Ya dapat gem sama kulit epic ya, lumayan lah. Kita buka lagi. Nah, dapat 6. Dapat speed up 3 jam sama 8 jam. Ya, ini yang gue bilang speed up-nya ini yang kita incer, guys. Buka 2 lagi. Ya ampas, guys. Enggak bagus-bagus banget. Nah, ini dia. Sama ampas. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, gue buka 10 deh. Gue buka 10 biji. Seret. Nah, sepertinya gue dapat speed up 8 jam 1. Terus ya cuman satu speed up ya, sisanya ya kayak gini-ginian aja sih. Buka lagi 10, speed up 8 jam 1, speed up 3 harinya nggak dapet ya, speed up 3 jam dapet 3, pun dapet 1000 gems sama RSS tentunya ya. Kita buka lagi 10 lagi. Oke, dapet 200 gem, dapet speed up 8 jam 2 biji. Kita buka lagi 10 terakhir.
Okay, dapat gemes, dapat 8 jam. Gua enggak dapat sekitar 3 hari loh. Anjir, anjir. Oke. Di sini gua langsung putuskan untuk buka 200, guys. Apakah gua hoki, apakah ampas? Kita coba lihat aja, guys. 1 2 3. Sip. Di sini gua dapat 200 gem 5 biji, artinya gua dapat 1000 gems. Dapat kredit aliansi ya, lumayan banget. 5000 dapat 172, tinggal dikali aja berapa tuh. Terus dapat batu 375.000, dapat kulit elit, nah kulit kayu ebony juga, dapat kulit epic kayu ebony. Speed up 3 jam gua dapat 51. Tinggal kali aja 51 kali 3 berapa jam lah. Nah, terus dapat putih fragment, terus RSS, ya yep. Terus juga RSS lagi. Ini biji-biji elit. Di sini gua dapat gems juga. Gems. Nah, ini dia speed up 3 hari gua dapat 5 ya. Gue dapat 5 3 hari 3 kali 5 ya, gue dapat speed up 15 hari guys. Ini yang gue cari guys, ini yang gue cari, dan gue cuma dapat 5. Ya terbilang enggak hoki sih, tapi ya udahlah, kita bersyukur aja. Dapat speed up 8 jam dapat 27 biji. Nah, terus dapat apa namanya RSS. Terus dapat golden key juga. Dapat Zazzling Star Recap Sculpture. Haha. Sama speed up 24 jam gue dapat 6 biji guys. Artinya gue dapat 6 hari nih. Speed up 6 hari sama ini 15 hari dapat 21 hari lah, lumayan ya, lumayan banget yang gue bilang guys, karena kita butuh banget speed up ini untuk riset kita guys. Di sini gue dapat gem 50 gem sekali 21 ya guys, berapa itu sekitar berapa ya, 2000 ya, 2050 gem kita pakai. Terus ditambah 500 gem, ditambah lagi sekitar 16.000 ya. Ya nggak sih, 2 kali 8 16 ya. Terus terakhir sekitar 3.500 gem. Gue dapat total gem 19.000 ya. Enggak sih, ini total 9.000. Kita dapat RSS segini, guys. 500.000 ada 54 biji, tinggal dikali-kali aja sini. Terus juta setengah kali 4 ada 14, terus juga woodnya segini, terus batu segini, ini segini sini. Langsung aja gua pakai ya. Gua malas ngitungnya, tapi yang jelas gua dapat segini. Gua langsung pakai aja. Gua pakai semua. Terus juga kayu. Gua pakai lagi. Dapat 785 2M, terus juga batu gua pakai. Pakai lagi hands terakhir gold. Nah, gue pakai semua, dapat sekitarnya 392M. Speed up. Ya, kita lumayan dapat 3 hari, dapat 24 jam, dapat 15 jam, 8 jam dan 3 jam, guys. Lumayan. Terus perlengkapan kita dapat beberapa ya. Yang ini fragment-fragment ini kita buka aja langsung supaya enggak nyampe ya. Kita buka aja ini karena random acak gitu. Oh ya, mungkin nanti satu lagi gue bakalan bikin konten tentang nempa guys. Kita bakal nempa ini guys. Kita akan nempa ini nanti. Sama mungkin kita akan nempa di baju-baju kava sih. Gue pengen bikin kava gue full epic dulu ya. Karena kava gue ini bisa dibilang masih cere. Ya kita butuh 4 lagi kulit. Salah. Paling tadi tuh yang legendaris gua hancurin sih. Ini bisa ditempa. Ini gua nggak butuh ini. Ini juga gua nggak butuh. Paling sih ini sih. Bukan. Iya, ini juga nanti gua buat sih. Ini naikkan attack alpha ya. Tapi ini dulu sih. Karena kita butuh ini guys. Kita butuh ini. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video tentang Marauders ya. Sebenarnya menurut gua sih. Menurut gua sangat worth it sekali ketika lu butuh speed up, ketika lu butuh RSS, lu jalanin Marauders. Gua worth it, tapi tetap disisain ya guys, jangan dihabisin. Karena nanti di SOC sendiri katanya eventnya bagus-bagus ya. Untuk hadiahnya gua belum tahu juga pasti, tapi gua sisain segini. Ya mudah-mudahan cukup lah segini juga ya guys. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya ya. Nah, mungkin nanti gua bakalan berdagang ini. Karena ini cuma belum ada yang beli juga, dan ini 4 jam lagi, gua nggak tahu, sayang banget ini guys kalau nggak kepake gitu.
Gue bakal ngakalin ini nanti gimana caranya. Oke, okay? Sekian dulu aja videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.